Acara ini dipersembahkan oleh Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena dampak COVID-19 sejak tahun 2020. Saat ini sudah memasuki tahun kedua, di mana penularan COVID-19 masih saja meningkat. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, salah satunya dengan memberikan vaksinasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Terkait vaksinasi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada 14 Desember 2020. Program vaksinasi telah dimulai pada awal tahun 2021 yang dilaksanakan secara bertahap. Salah satu program vaksinasi telah diselenggarakan oleh PT Pegadaian Persero yang merupakan bentuk kerjasama bersama BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Vaksinasi terlaksana pada Senin 23 Agustus 2021 di Gedung Pertemuan Langen Palikromo Gading, Surakarta yang targetnya untuk seluruh karyawan PT Pegadaian bersama keluarganya. Untuk dapat mengikuti vaksin, peserta diharuskan membawa kartu pengenal diri yang berupa kartu tanda penduduk KTP dan mengisi data diri di formulir yang telah disediakan oleh panitia penyelenggara. Setelah itu akan ada proses screening di mana akan ditanya tentang riwayat penyakit dan kondisi kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat menerima suntikan vaksin. Walaupun dihadiri oleh jumlah yang tidak sedikit, program vaksinasi ini tetap berjalan dengan baik dan dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Terima kasih kepada masyarakat semua bahwa di pagi hari ini kita melaksanakan vaksinasi untuk keluarga, pegawai keluarga, PT Pegadaian Persero untuk area Surakarta yang belum dilakukan vaksin. Ini dilakukan oleh kantor pusat dan bersama tim kami dari IO kantor pusat untuk pelaksanaan vaksinasi ini. Tujuannya vaksinasi ini adalah untuk mencegah penularan COVID lebih lanjut dan supaya kita tetap sehat dan bisa kembali pada perekonomian kita bisa jalan kembali sehingga negara kita akan lebih bagus untuk pertumbuhan ekonomi berikutnya, aktivitas kembali pada normal. Ini kami lakukan di Langen Palikraman Gading, merupakan tempat kita sendiri sehingga masih merasa nyaman dan tidak kepanasan, dan secara protokol kesehatan kita lakukan, baik datang, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak kita lakukan. Termasuk nanti kita harus pakai hand sanitizer, termasuk juga jika ada hal, misalkan badan panas, kita ada ruang observasi dan juga dikasih minum untuk mengurangi timbulnya panas tadi. Ini kita lakukan supaya kita supaya tetap sehat ya, kita sehat dan masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Program vaksinasi ini dilaksanakan dengan mentaati protokol kesehatan, seperti pada saat masuk dicek suhu badan, menggunakan hand sanitizer, selalu memakai masker, dan menjaga jarak. Kita juga menyediakan ruang observasi untuk peserta vaksin yang ketika masuk suhu badannya tinggi, untuk beristirahat serta disediakan air minum. Vaksinasi yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian bertujuan tidak lain untuk mencegah penularan COVID-19 serta mendukung program pemerintah. Ya, terima kasih. Ini merupakan salah satu program kami dari kantor pusat PT Pegadaian Persero dalam rangka meningkatkan ataupun mengantisipasi terhadap penyebaran penyakit COVID-19. Dalam wujudnya adalah salah satu diantaranya adalah pemberian vaksin terhadap seluruh karyawan maupun keluarganya. Dan diharapkan dengan adanya vaksin ini akan mengurangi, minimal mengurangi dampak dari COVID-19. Dan mudah-mudahan dengan program ini kita juga bisa meningkatkan juga kinerja dari perusahaan maupun pendapatan dari pusat sendiri, termasuk juga negara kita, terwakili melalui karyawan maupun keluarga dari Pegadaian Persero. Demikian, terima kasih. Perwakilan Badan Persero mengatakan, tujuan diadakannya vaksinasi untuk mencegah penularan COVID-19 yang berlanjut dan agar masyarakat tetap sehat.
Program vaksinasi ini banyak menuai harapan dari berbagai pihak, mulai dari penyelenggara sampai dengan karyawan serta keluarga. Selamat pagi, saat ini saya sebagai organizer untuk dari tim Jakarta. Saat ini kita membantu dari tim Pegadaian supaya bisa melaksanakan area vaksinasi ini kepada keluarga karyawan dan keluarga karyawan untuk meningkatkan, minimalisir terjadinya terpapar corona agar tidak terlalu berat. Serta setelah ini mudah-mudahan masyarakat kita bisa lebih tumbuh lagi, ekonomi juga akan segera bangkit sih. Hari, selaku perwakilan PT Pegadaian Pusat mengatakan, harapannya dengan diadakannya acara vaksinasi ini dapat mengurangi dampak COVID-19 dan mudah-mudahan dengan program ini dapat meningkatkan kinerja dari perusahaan dan pendapatan dari pusat juga negara kita. Pelaksanaan vaksin untuk pegawai dan keluarga pegawai pada hari ini dilaksanakan di Langen Palikrama Cabang Gading Pegadaian Cabang Gading dengan maksud untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Semoga bisa memberikan kesehatan yang lebih baik kepada seluruh karyawan dan keluarganya. Terima kasih. Karena tidak hanya karyawan yang mendapatkan vaksin, tetapi juga keluarganya, maka antusias dari target vaksinasi sangat besar. Ketua Pelaksana Program Vaksinasi juga menyampaikan harapannya dengan program ini semoga masyarakat dapat lebih tangguh dan selalu mentaati protokol kesehatan serta perekonomian segera bangkit seperti sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Ya, terima kasih atas penyelenggaraan dari vaksin untuk keluarga pegawai. Jadi saya juga mengikutkan keluarga saya di kesempatan vaksin ini ada 2 orang. Terutama untuk keluarganya agar semuanya menjadi sehat ya. Jadi itu upaya dari Pegadaian terhadap keluarganya biar semuanya sehat. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pegadaian. Semoga ini menjadi suatu upaya kita agar semuanya menjadi sehat kembali dan tidak ada yang terjangkit COVID-19. Ya, terima kasih. Salah satu karyawan PT Pegadaian mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan vaksin untuk pegawai dan keluarga, sehingga dapat mengajak 2 keluarga untuk ikut vaksin agar menjadi sehat. Saya pikir sudah itu aja. Yang penting dari kita memang mengucapkan rasa terima kasih dari PT Pegadaian yang luar biasa, baik karyawan, keluarganya, dan juga nanti kalau ada kelebihan, masyarakat sekitar pun masih bisa diikutkan atau dan bahkan nasabah jika memang nanti masih ada vaksin itu bisa digunakan, insya Allah kita juga akan menyertakan masyarakat maupun nasabah kita. Yeah, itu terima kasih, semoga Indonesia bebas dari COVID-19, kita bisa tumbuh lagi, perekonomian jalan, dan kita semua kembali kepada keadaan sehat dan new normal kita jalankan dengan baik. Terima kasih. Semoga dengan program ini menjadi upaya dari Pegadaian untuk menjaga kesehatan para karyawan dan keluarganya, serta tidak ada satupun yang terjangkit COVID-19 lagi.
Acara ini dipersembahkan oleh